PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk menyerahkan bantuan hibah sebanyak 8 buah laptop kepada Universitas Gajah Mada Rabu 14 Juni di ruang sidang 3 Gedung Pusat UGM. Bantuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama dan kepedulian BNI pada dunia pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Gajah Mada. Dalam hal ini yang bekerjasama dengan UGM Pak dari kantor pusat, mewakili menyerahkan hibah laptop kepada UGM untuk selanjutnya monggo dimanfaatkan untuk aktivitas mahasiswa dan demi kemajuan kampus yang ada. Atas nama Universitas Gajah Mada dan atas nama para mahasiswa, kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan 8 buah laptop kepada Universitas Gajah Mada, dan ini nanti semoga bisa menambah stok. Kami punya mekanisme peminjaman laptop untuk mahasiswa. Adapun penggunaan dan pemanfaatan bantuan senilai 71,2 juta rupiah tersebut dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan UGM. UGM terus berkomitmen membantu kelancaran studi mahasiswa di mana 30%-nya berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Bantuan peminjaman laptop ini mendukung kelancaran studi mahasiswa hingga bisa lulus dengan prestasi akademik yang membanggakan. UGM News melaporkan.